gas itu tujuan utamanya adalah untuk basically membersihkan Indonesia dari pandemi. Ini menjadi basis argumen bahwa vaksin itu adalah barang publik. Kenapa? Karena kalau misalnya dia bisa diakses oleh semua orang, dia akan memberi manfaat kepada semua orang. Waktu itu dasarnya adalah berapa orang yang mampu jumlahnya di Indonesia. Waktu itu oleh Menteri Keuangan dikatakan sekitar 78 juta untuk yang mampu kira-kira berbayar saat itu. Kedua, kita pertimbangkan juga nantinya adalah dengan vaksin gratis yang kita juga sudah sepakati dengan COVAX. Nah, kalau secara hitungan finansial sih sebenarnya sangat memungkinkan. Total anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah untuk penanganan COVID yang masih berantakan ini, itu aja, itu sudah mencapai angka 700 triliun. Nah, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara gratis ke seluruh warga Indonesia itu di bawah 100 triliun. Satu-satunya cara untuk membersihkan Indonesia dari pandemi itu adalah melakukan vaksinasi secara gratis pada saat yang relatif pendek, supaya terjadi kekebalan kolektif, herd immunity, yang mencapai 70% warga Indonesia pada saat yang bersamaan.